Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin dalam pembahasan lanjutan alur cerita Sage Ancestor. Pada pembahasan sebelumnya kita telah diperlihatkan Luoli dan Bingning yang pergi ke Gunung Yanri untuk mencari Gai Wusuang. Sementara itu Gai Wusuang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur pembahasannya. Gai Wusuang yang sedang bermeditasi tiba-tiba menyala matanya dan dia pun kemudian berteriak. Teriakannya terdengar oleh Luoli yang sedang terbang dan baru sampai ke tempat tersebut. Luoli berhenti sejenak mendengarkan suara tersebut berasal dari arah sebelah mana. Tidak lama setelah itu terlihat sebuah energi spiritual yang sangat kuat menjulang ke langit dan itu berasal dari Gai Wusuang. Sementara itu Gai Wusuang telah selesai dari meditasinya dan kekuatannya meningkat menjadi lebih kuat lagi. Beberapa saat kemudian muncullah Luoli yang melayang terbang berdiri di hadapannya. Di sisi lain Gai Wusuang mengeluarkan senjata andalannya dan bersiap untuk baku hantam melawan MC Kita Luoli. Gai Wusuang melemparkan beberapa energi spiritual dari senjatanya dan masih berhasil dihindari oleh Luoli. Pertarungan di antara mereka menjadi semakin seru dan jual beli pukulan terus-terusan dilancarkan oleh keduanya. Namun sampai saat ini masih belum ada yang terdesak dalam pertarungan ini. Gai Wusuang kemudian berkata bahwa ternyata Luoli benar-benar sangat kuat dan jauh di luar perkiraannya. Luoli yang mendengar itu dia kemudian berkata bahwa sebelumnya mereka berdua telah atau pernah bertarung di dalam roda kehidupan. Dan seharusnya Gai Wusuang juga tahu bahwa Luoli lah yang lebih kuat karena berhasil mengalahkan Sha Qian Li sebelumnya. Mimin memperkirakan sepertinya geng Gai Wusuang ini adalah seorang iblis yang sebelumnya menjadi Sha Qian Li. Luoli langsung bersiap untuk melancarkan senjata panahnya menyerang kepada Gai Wusuang. Gai Wusuang sangat terkejut karena ternyata Luoli mengetahui identitas dia yang sebenarnya. Luoli menyerang menggunakan panahnya tapi beberapa serangannya berhasil ditepis oleh senjata milik Gai Wusuang. Luoli kembali berkata lagi bahwa dalam pertarungan roda kehidupan sebelumnya Gai Wusuang atau si iblis berhasil lolos karena keberuntungan. Namun sekarang Luoli bertekad tidak akan pernah melepaskannya lagi. Luoli kembali mengekstrak kekuatannya lagi dan menyalurkan pada panah yang dipegangnya. Dia kemudian melepaskan panah yang langsung melesat kepada Gai Wusuang. Gai Wusuang memuji kehebatan Luoli yang benar-benar sangat kuat. Bahkan membuatnya harus sedikit terdesak akibat memblokir kekuatan panah barusan dari Luoli. Namun dengan pedenya Gai Wusuang berkata bahwa dia akan mampu mewapatkan Luoli. Beberapa saat kemudian Gai Wusuang mengekstrak kekuatan raungan naga cakrawala. Sebuah energi yang sangat besar berkumpul di samping tubuhnya. Luoli yang melihat itu dia juga segera mengekstrak kekuatannya dan berniat untuk memblokir kekuatan dari Gai Wusuang. Setelah itu adu kekuatan di antara mereka pun terjadi. Hingga pada akhirnya Gai Wusuang pun harus terlempar dan mengakui kehebatan kekuatan dari Luoli. Terlihat dia sudah sangat terluka dan bahkan harus memuntahkan seteguk darah. Sementara itu Luoli melayang berdiri gagah di atas kekuatan energi spiritualnya. Beberapa saat kemudian Gai Wusuang mengeluarkan binatang naga sapi crimson miliknya. Luoli sangat terkejut karena itu adalah binatang penjaga yang memiliki kekuatan sangat hebat dan luar binasa. Setelah itu Gai Wusuang menaiki binatang naga sapi crimson tersebut. Luoli sedikit kagum karena ternyata Gai Wusuang masih mampu berdiri dan kekuatannya masih benar-benar kuat.
Gai Wuxuang berkata bahwa tubuhnya kali ini juga sangat hebat, tidak kalah dengan tubuh yang dimiliki oleh Luoli. Luoli kembali mengekstrak lagi kekuatannya dan energi spiritual berkumpul pada lengannya. Luoli langsung melemparkan energi kekuatannya sehingga sapi naga Crimson tidak bisa bergerak. Gai Wuxuang juga sangat kaget karena Luoli memiliki teknik penghenti langit Dong Huang. Pada saat ini, Gai Wuxuang juga mengumpulkan kekuatannya di hadapan senjata miliknya. Sementara itu, Luoli mengekstrak kekuatan teknik tangan Raja Ming. Dan setelah itu, adu kekuatan di antara mereka pun kembali terjadi. Hingga pada akhirnya ledakan terjadi dan membuat Gai Wuxuang dan sapi naga Crimsonnya tidak berdaya. Beberapa saat setelah itu Luoli juga melesatkan pukulannya hingga membuat naga sapi Crimson dan juga pemiliknya hancur lebur menjadi debu. Luoli sangat bersyukur karena pada akhirnya dia berhasil mengalahkan orang yang telah mewafatkan muridnya. Dan secara tidak disengaja ternyata dia adalah Xia Qianli yang mendapatkan tubuh baru dan merupakan musuhnya. Namun ternyata geng tubuh Gai Wuxuang tidak hancur karena ternyata sangat kuat. Tapi meskipun begitu dia telah tewas dan tergeletak di tengah-tengah kobaran api. Setelah itu dari tengah-tengah kobaran api sebuah energi naga melesat pergi dari tempat tersebut. Luoli sangat bingung dan terkejut dan dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Gai Wuxuang. Pada saat ini di sebuah jembatan tidak jauh dari Gunung Yanri, Bingning telah berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Terlihat jembatan pun hampir hancur karena terbakar oleh kekuatan api dari Nona Bingning. Sebuah energi naga tiba-tiba melesat di udara melewatinya. Bingning dapat merasakan bahwa energi naga tersebut tidak biasa. Tapi dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa maksud dari energi naga tersebut. Bingning dapat merasakan dan memperkirakan bahwa energi naga tersebut adalah Gai Wuxuang yang berhasil melarikan diri. Beberapa saat setelah itu Luoli juga melesat terbang dan meraih tangan Nona Bingning dan membawanya pergi dari tempat itu. Sementara itu energi naga melesat dan menuju ke pusat kota. Setelah berada di sana energi naga memasuki sebuah monumen dan tiba-tiba muncullah sebuah telur naga seperti sebelumnya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan bingung dengan kemunculan kembali telur naga yang sebelumnya telah menetas. Tidak jauh dari tempat itu juga Luoli turun dari udara bersama dengan Nona Bingning. Bingning sangat terkejut ketika melihat telur naga tersebut. Dia mengetahui bahwa sepertinya akan ada kelahiran kembali berasal dari telur tersebut. Telur naga itu kemudian berkata bahwa 10 hari lagi dia akan terlahir lagi. Dan pada saat itu dia akan bisa mewafatkan Luoli yang telah menjadi musuhnya. Luoli yang mendengar itu, maka dia juga tidak takut sedikit pun dan akan mengambil nyawa Gai Wuxuang. Tapi tiba-tiba para prajurit mengepung Bingning dan Luoli. Mereka tidak akan membiarkan Luoli menghancurkan telur naga yang muncul di wilayah kerajaan mereka. Tiba-tiba seorang anak kecil berkata bahwa ternyata kau adalah Luoli si monster yang berasal dari kerajaan Beisui. Namun si anak kecil tidak melihat ada keburukan dan kejahatan pada diri Luoli. Selain itu anak kecil tersebut berkata bahwa dia ingin menjadi murid dari Luoli yang telah berhasil mengalahkan Gai Wuxuang. Luoli kemudian bertanya kenapa si adik kecil mau menjadi muridnya. Si adik kecil kemudian berkata lagi bahwa menurutnya Luoli adalah seorang pahlawan sejati. Si adik kecil juga memperkenalkan namanya bernama Yang Jian yang memiliki segel merah. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena mereka semua tahu bahwa Yang Jian adalah murid dari Master Yuding. Menurut mereka semua pasti gurunya Master Yuding sangat kesal dan marah karena Yang Jian malah mencari guru baru yaitu Luoli. Semua prajurit semakin mendekati Luoli dan Bingning dan berniat untuk menangkapnya. Luoli kemudian mengingatkan mereka bahwa dia bukanlah musuh bagi mereka semua. Namun jika mereka semua ingin menangkapnya maka Luoli juga tidak akan tinggal diam. Beberapa saat kemudian muncullah tetua kelima kamar dagang Pantian. Dia berkata bahwa Luoli menyinggung leluhur Dao Yunxian sehingga dia tidak bisa pergi dari tempat ini dengan mudah. Luoli kemudian mengekstrak sedikit kekuatannya dan menampar tetua kelima Bai Lisang dari jauh untuk mempermalukannya. Luoli mengingatkannya untuk jangan macam-macam terhadapnya. Beberapa saat setelah itu sebuah formasi energi spiritual muncul tidak jauh dari tempat itu.
Formasi tersebut berkata bahwa dia adalah Sang Jipeng yang merupakan pangeran kerajaan Dashang. Mulai saat ini dia melarang Luoli untuk memasuki kerajaan Dashangnya. Selain itu dia juga memerintahkan semua orang untuk mewafatkan Luoli saat ini juga. Beberapa saat setelah itu muncul lagi formasi energi spiritual lainnya. Formasi tersebut berkata bahwa dia adalah Duan Yanji yang berasal dari kerajaan Yanlong. Semua aliansi keluarga kerajaan menganggap Luoli sebagai musuh yang harus segera diwafatkan. Beberapa saat setelah itu muncul lagi formasi energi berwarna ungu. Formasi tersebut berkata bahwa dia adalah Lei Chen yang berasal dari kerajaan Dazhou. Dia dengan tegas bahwa mulai saat ini Luoli tidak akan diterima di wilayah kerajaan Dazhou. Melihat itu semua, tetua kelima Bai Lisang nampak sangat gembira karena saat ini Luoli sudah sangat terpojok. Beberapa saat setelah itu sebuah panah melesat tapi berhasil ditangkap dengan mudah oleh MC kita Luoli. Dan tidak jauh dari tempat itu muncullah seorang praktisi bernama Yao Shaolong yang berasal dari kerajaan Yanlong. Dia dengan tegas berkata bahwa dia sangat tidak menyukai Luoli. Menurutnya Luoli hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna sama sekali. Tapi tiba-tiba setelah itu para praktisi bermunculan di tempat itu dan dengan sukarela mereka akan berdiri di samping Luoli. Bahkan mereka semua berani melakukan apapun untuk membantu Luoli dari dalam mara bahaya yang akan menimpanya. Dan ternyata semua itu adalah teman-teman Luoli pada kompetisi sebelumnya di kerajaan Jinlan. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.